Football Lovers, seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dragan Djukanovic, pelatih kepala PSIS Semarang mundur dan pindah ke Liga Yunani. Manajemen PSIS Semarang dan pelatih kepala asal Montenegro, Dragan Djukanovic resmi mengakhiri kerjasama mulai Selasa 10 Agustus kemarin. Dragan Djukanovic memilih untuk mengundurkan diri dari PSIS karena ketidakjelasan kompetisi di Indonesia yang beberapa kali mengalami penundaan. Hal ini lantas ditanggapi oleh manajemen PSIS secara bijak dan menghormati keputusan yang diambil oleh Dragan Djukanovic. Dengan hengkangnya Dragan, untuk sementara waktu ini, tim akan dipimpin oleh asisten pelatih Imran Nahu Maruri. Kedepannya, PSIS juga segera mencari pengganti Dragan yang sepadan. Dragan Djukanovic merupakan pelatih asing kedua PSIS di area Liga 1. Setelah sebelumnya, tim Mahesa Jenar dipoles oleh pelatih asal Italia, Vincenzo Alberto Agnese. Dragan awalnya masuk sebagai direktur teknik tim PSIS Semarang pada kompetisi Liga 1 2019 lalu. Selepas itu, ia mendapat tugas sebagai pelatih kepala di Liga 1 musim 2020, menggantikan posisi Bambang Nurdiansyah. Di Liga 1 musim 2020, Dragan bersama dengan PSIS melalui 3 pertandingan sebelum kompetisi ditunda pada saat itu. Dalam 3 laga tersebut, PSIS kalah 2-0 saat menghadapi Persipura Jayapura. Kemudian menang berturut-turut saat bertemu dengan Persela Lamongan dan juga Arema FC. Total, mantan pelatih Borneo FC tersebut memimpin Hari Nur Yulianto dan kawan-kawan sebanyak 7 pertandingan resmi selama menjabat sebagai pelatih kepala di PSIS. 4 sisanya saat berlaga di ajang turnamen pramusim Piala Menpora. Di Piala Menpora 2021, PSIS di fase grup pada laga perdana seri ketiga lawan 3 melawan Barito Putra, kemudian menang 3-1 menghadapi Tira Persikabo. Dan menang 3-2 menghadapi Arema FC. Hasil itu membuat PSIS lolos ke babak ke-8 besar. Sayangnya perjuangan PSIS Semarang harus terhenti setelah kalah adu penalti melawan PSM Makassar. Komisaris PSIS Semarang Junianto mengatakan, untuk saat ini asisten pelatih Imran Nahu Maruri akan menjabat sebagai pelatih kepala. Untuk kedepannya, pihak manajemen akan mencari pengganti Dragan Djukanovic. Sesuai regulasi Liga 1, pelatih kepala nantinya wajib memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro atau yang setara bila pelatih akan bersangkutan bukan berasal dari negara Asia. Terpisah dari Dragan Djukanovic melalui akun sosial media Instagram pribadinya, juga sudah menyatakan bahwa dia pamit dari PSIS Semarang. Selepas berpisah dengan PSIS, Dragan dikabarkan akan segera bergabung dengan salah satu klub asal Yunani, AEK Karaiskakis, yang berbasis di kota Arta, Yunani. Dragan Djukanovic menyampaikan pesan yang cukup mengharukan setelah dirinya memutuskan untuk pamit dari PSIS Semarang. Di PSIS Semarang, seperti diketahui, Dragan Djukanovic sempat dipercayakan untuk menjadi pelatih. Dragan Djukanovic pernah ditunjuk sebagai juru taktik PSIS Semarang sejak musim 2020. Pada kala itu, PSIS Semarang memperkenalkan Dragan Djukanovic sebagai pelatih barunya pada 1 Januari 2020. Kiprah dari Dragan Djukanovic dengan PSIS Semarang berjalan kurang lebih selama 1,5 tahun. Di Liga 1 2020, Dragan sempat membawa PSIS Semarang menempati posisi kelima klasemen.
Sayangnya Liga 1 2020 itu saat itu hanya berjalan 3 pekan. Karena adanya penundaan akibat pandemi virus corona, hingga pada akhirnya kompetisi dihentikan secara permanen. PSIS Semarang hingga pekan ketiga Liga 1 berhasil mengoleksi 6 poin dari hasil 2 kemenangan dan 1 laga tumbang. Selain Liga 1, Dragan Djukanovic juga sempat unjuk gigi di Piala Menpora 2021. PSIS Semarang, asuhan dari Dragan, berhasil tembus hingga babak 8 besar. Setelah mampu memuncaki klasemen grup A Piala Menpora 2021 dengan meraih 7 poin lewat 2 kali menang serta 1 pertandingan imbang. Sayangnya perjalanan anak asuh Dragan Djukanovic terhenti di babak 8 besar karena kalah dari PSM Makassar melalui babak adu penalti dengan skor 2-4. Meskipun begitu, PSIS Semarang tetap mendapatkan apresiasi dan sorotan karena menjadi tim paling produktif di Piala Menpora 2021. Selama Piala Menpora 2021, PSIS Semarang berhasil menggelontorkan total 9 gol ke gawang lawan. Alhasil, PSIS Semarang besutan dari Dragan Djukanovic pun digadang-gadang menjadi salah satu pesaing berat jelang Liga 1 2021 nanti. Namun secara mengejutkan, Dragan justru memilih untuk undur diri sebagai pelatih dari PSIS Semarang pada 10 Agustus kemarin. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi menjelaskan kalau juru taktik kelahiran Montenegro tersebut pamit karena masih abu-abunya pelaksanaan Liga 1 di Indonesia. Setelah mengundurkan diri, Dragan Djukanovic pun menyampaikan pesan yang cukup mengharukan. Pesan itu disampaikan oleh Dragan lewat unggahan Instagram pribadinya pada 10 Agustus.